Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sentek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas update. Ya, sebelum gacha teman-teman, kita bahas dulu. Ini baru keluar Mateo ya, Leon Dick. Kita lihat Mateo-nya dulu teman-teman. Fighting Spirit Shot ya, skill S. Attack-nya 22.000, defense 13.000, physical 16.000, bisa forward, bisa AM. Solidarity, toughness, warna merah ya. Main skill-nya Fighting Spirit Shot, ground. Tapi momentumnya kecil ya. 440. Ada high speed truth ball. Itu terus fending dribble sama strong tackle. Pasifnya Japanese player killer 20%. Buset. Ini kalau kita lihat kelasnya mirip kayak ini ya teman-teman ya, kayak pemain DF ya, Mateo ini ya. Padahal kalau dicerita jarang kedengeran ini ya. Hampir sedikit sekali ceritanya ini padahal. Ini pasif ini sama kayak Hino ya, Hino DF ya teman-teman ya. Buset. Terus Leon Dick, Solidarity biru ya, agility European. Attack 14.000, defense 20.000, physical 16.000. Megaton interception. Ada total football, ada power tackle, ada strong pass. Pasifnya inside master 50%. Nah, ini modelnya kayaknya kayak ini ya, teman-teman ya, kayak Owairan ya. Owairan HA, teman-teman ya. Ya, ini oke lah menurut gua teman-teman ya. Sadis lah inilah. Ya, asal inside master nyala, tebakan bener ya. Top sih. Oke, ini Robson sama sisanya teman-teman ya. Kita bahas dulu sebentar yang keluar hari ini. Ya, ini event European Cup. Terus hadiah. Ya, kita langsung bahas yang advance notification untuk tanggal berapa nih? 27. Ya, jadi ini ada di shop teman-teman. Ya, nanti bukan di shop ini. Ini Black Friday special step up transfer. Jadi nanti ada transfer free ya. Step 1 free. 1 SSR guaranteed ya. Mungkin isi SSR-nya mungkin kayak SSR tiket kali ya. Terus ada step 2, step 3-nya itu 20 dream ball paid ya, harus paid. Ya kalau ditulisannya ya. Udah gitu dapat 2 SSR player. Ya ini untuk pemain-pemain reroll mungkin cocok teman-teman, sama pemain-pemain baru yang baru main game. Ya tapi kalau untuk yang udah lama yang SSR-nya banyak ya kurang bagus teman-teman untuk dilanjutin sampai step 3 ya, kecuali yang DB-nya banyak sultan gitu kan. Ya buang-buang aja sih nggak apa-apa ya. Yang jelas step 1 gratis dapat SSR guaranteed. Nah, terus ini nanti di shop ada pack juga teman-teman. Ini kayaknya pack yang 1 jutaan ini ya. Black Friday selectable SSR layer pack. Bisa pilih tuh warnanya tuh, merah, biru, hijau, ya kan? Bisa pilih tuh. Kayaknya ini bukan yang 1 juta ya. Ya, nanti kita tunggulah teman-teman tanggal 27 ya. Soalnya biasanya kan ada yang 1 juta, ada yang 300.000. Ya mungkin siapa tahu ini Black Friday collectible ini mungkin yang murah, mungkin 300.000 ya, kita tunggu. Terus ada Dream Ball Pack 5 Dream Ball per hari ini ya. Apa bukan nih? Apa dijual? Oh, kayaknya ini jual murah ya teman-teman ya. Cuman paling 30.000, 50.000 lah ini ya kayaknya ya. Dapat 5 Dream Ball Pack lumayan teman-teman, bisa ngeteng ya. Bisa ngeteng 5 hari itu. Oke, ini yang login apa yang daily gift ya. Biasanya kan daily gift itu tiket. Nah, ini ada kali ini perdana nih teman-teman. Ya nggak tahu mungkin kedepannya bisa ada lagi apa enggak ya. Daily giftnya kali ini SSR Black Ball tuh. Ada SR juga. Nah, terus hari terakhirnya SSR tiket ya. Ini lumayan bagus teman-teman. Oke,
Kita langsung gacha ya. Kita langsung gacha. Kita buang dulu yang European. Ya, ini udah mau mendekati, sudah menuju ke ulang tahun kedua global ini ya, Kapten Tsubasa ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang, menurut gua godaan itu akan semakin banyak teman-teman. Jadi yang punya Dream Ball ya, ditabung sebaik mungkin ya, jangan nafsu semuanya digacha ya. Fokus ke satu tim aja teman-teman. Punya tim mainnya yang mana ya, naikinnya yang mana, bagusnya yang mana, nah itulah yang digacha ya. Jangan semuanya digacha karena nanti rugi ya kan. Nanti kok tahu-tahu keluar yang bagus ya kan. Terus nggak ini ya kan, nggak bisa gacha, DB-nya nggak ada. Oke, kita buka dulu Dream Pot tiket ya. Kita buka dulu Dream Pot tiket. Takikun, Asu, maaf lo kan, kali ini suram nih. Wait, nggak dapet. Kita habisin. Ya teman-teman jangan lupa eventnya dimainin ya. Pemain boostnya itu Eropa Club. Nah jadi yang pemain-pemain Eropa Clubnya itu dimasukin. Ya kalau teman-teman nggak gacha Juventus ya, busnya kecil ya teman-teman ya. Yang paling gede itu pemain Juventus. Ngebusnya berapa tuh? 40% tiap pemain ya. Nah ini baru nih koin transfer. Ya ini bisa Black Ball ya. Sehari cuma bisa 5 kali. Harganya 125.000 koin ya. Bisa dapat Black Ball juga teman-teman, Black Ball SSR ya, jadi hati-hati ya. Nah ini kayaknya bisa dapat tuh Black Ball SSR tuh. Ya kan? Tapi dia modelnya spesifik ya, ada yang spesifik, ada yang normal ya. Nah ini Tonjok tuh. Nah ini Klisman ya. Oh. Oke lah teman-teman ya, untuk sekarang ya Black Ball gitu ya. Oke, kita buka SSR tiket 1 biji dari klub gratis. Sakiku. Oi, Sakikun. Ganbate. Nah, lo dapat bunak. Bunaknya bunak jadul lagi. Oke, karena DB apa medal gua kurang 12. Jadi kita keteng dulu 2 kali ya. Kita keteng 2 kali habis itu kita selesain multinya 2 kali. Kemarin gua keteng teman-teman iseng ya. Keteng 1 DB ternyata nongol Edgar David. Jadi kalau ini nanti gacha enggak dapat kill ini ya, kita beli kali ini di shop ya. Gitu. Jadi pemain Juve gue sudah komplit. Bus untuk eventnya gede. Nah, tapi ini masih berharap juga gue dapat ya kan, dapat apa namanya SSR juga. Atau enggak dapat dupe lah gitu setidaknya buat naikin skill. Ya online cup-nya udah diupdate teman-teman, yang online ya udah diupdate itu, jadi kita bisa ketemu pemain server Jepang juga ya, jadi jangan kaget kalau ketemu nanti. Oke. Misaki-kun. Ini junior. Gimana mau dapet mas bro? Ikuzai.
mana nih? Chiellini ya. Kita hajar free-nya. Tahu dapat share. Sup. Aduh. Woi, juga kun. Usakide Junior Yut. Susah lah itu dah. Oke, kalau udah begini ceritanya memang terpaksa harus beli, teman-teman. Beli di shop. Oke. Susah memang teman-teman ini untuk rate yang ini, rate-nya sampah sekali. Jadi jangan dipaksain ya teman-teman, kalau saran gua untuk banner kali ini ya. Irasshaimase. Oke. Yojo. Yelini. Iya. Kita masukin nih jadi tim gua nih untuk event. Chiellini. Biru. Nah, tuh. Udah deh. Jadi, teman-teman, oke. Segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.